Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah atau kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan Bribtu Sarah yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat pagi Bribtu Sarah, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Silakan informasinya. Baik, terima kasih Fatima dan juga Ijul, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas dari Simpang Kalibata saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Pancoran pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan memang terlihat juga dari kendaraan yang mengarah dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan berbelok mengarah ke Kalibata. Dan arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Pancoran, juga mengarah ke Pasar Minggu, mengalami peningkatan volume kendaraan dan terjadi antrian kendaraan pada traffic light sejauh 100 meter di belakang garis stop. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang pada bahu jalan. Dan kendaraan yang melintas pada pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga roda 2. Selalu gunakan helm sesuai dengan standar dan sabuk keselamatan saat Anda berkendara untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRASAMES Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 171 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 41 luka berat dan 190 luka ringan. Faktor penyebab laka salah satunya dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melawan arus dan tidak melakukan aktivitas berbahaya saat Anda berkendara, salah satunya bermain handphone. Dan juga patuhi rambu lalu lintas untuk keselamatan diri Anda pribadi serta pengguna jalan lainnya. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Sarah mengabarkan langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan.